Jangan lupa subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu, like, komen, dan nyalakan notifikasinya. Pemirsa, seluruh rakyat Indonesia masih memperingati HUT ke-77 kemerdekaan Republik Indonesia. Berikut beragam komentar masyarakat mengenai makna hari kemerdekaan. Di momen 17 Agustus ini, ada baiknya dijadikan pembelajaran untuk ke depan agar semakin baik, terutama bagi kaum muda. Kaum muda saat ini kalau dari penelitian saya masih banyak dalam artian malas dan meningkatkan angka pengangguran di Bengkulu. Ada baiknya terutama kaum muda mencari jalan, tak hanya mencari pekerjaan melalui lowongan juga, dan namun membuka usaha sendiri yang bisa membuka peluang kerja bagi orang lain. Arti kemerdekaan itu sendiri seharusnya diartikan Indonesia ataupun orang-orang Indonesia harus betul-betul merdeka, kan? Seperti slogannya sendiri, merdeka. Nah, namun untuk saat ini masih banyak hal-hal yang belum merdeka, baik dalam dunia pendidikan, kemudian pembangunan infrastruktur, dan juga pemikiran-pemikiran para pejabat gitu kan. Dan pemikiran para pejabat ini yang harusnya lebih merdeka lagi, yang bisa mencerdaskan kehidupan bangsa sih menurut saya. Karena masih banyak kasus-kasus ataupun skandal-skandal yang itu terlibat dari orang-orang yang berpendidikan, dan juga itu bisa menjadi pembenahan untuk Indonesia di hari kemerdekaan ke-77 tahun 2022 hari ini. Saya sebagai masyarakat awam, dalam hal ini yang artian kemerdekaan ini sudah artinya kita sudah merdeka sekarang. Kalau untuk kita para pahlawan, kita lagi generasi penerusnya, ya mengucapkan terima kasih untuk perjuangan yang diperjuangkan sebelumnya. Saran saya untuk pemuda-pemudi di Indonesia, ingatlah perjuangan para pahlawan kita, sebagaimana mereka telah memperjuangkan bangsa Indonesia ini, dan juga hargailah apa yang mereka tinggali dan apa yang mereka perjuangi. Kalau sebagai bangsa Indonesia kan, memang kita harus mensyukuri kenikmatan kemerdekaan itu kan, yang telah kita rasakan sekarang ini, biarpun itu maksudnya rakyat kecil ataupun orang-orang ekonomi yang agak menengah gitu kan, ya harus bersyukur juga, karena pahlawan-pahlawan kita yang dulu lebih susah dari kita gitu kan. Jadi kita kasih sekarang ini sehingga menikmatinya gitu kan.